teknologi memang tak pernah habis dibahas. Selalu ada terobosan yang datang dari para teknisi dan developer teknologi. Salah satu bidang teknologi yang menarik dibahas adalah teknik riset operasi dari Windows 3. Mungkin terdengar asing bagi orang awam, tapi bagi Anda yang mendalami sistem operasi atau mahasiswa sistem operasi, pasti sudah tidak asing lagi. Ini karena ilmu teknik riset operasi dari Windows 3 ini adalah ilmu wajib bagi para developer sistem operasi. Nah, kabar baiknya ilmu ini telah dirangkum oleh Ihsan Parinduri dan Hafidz Syafwan dalam buku yang berjudul Teknik Riset Operasi Menggunakan POMQM for Windows 3. Buku ini akan menjawab persoalan tentang program linear, metode grafik, metode simplex, dualitas pemodelan pemrograman linear, metode transportasi, dan masih banyak lagi. Buku ini dilengkapi penjelasan langkah-langkah dan cara menghitung yang memudahkan pembaca dalam mempraktekkan ilmu buku ini. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.penerbitbukudipublish.com atau marketplace kami. Selalu support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang di sekitar Anda. Terima kasih.